Abdul Ghafur, Ketua Umum Serikat Pekerja Antara. Pagi ini LKBN Antara didatangi oleh pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI beserta pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga Kepala Disnaker DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut hadir pula direksi Perum LKBN Antara, di mana menghasilkan keputusan DPR RI Komisi 9 meminta kepada direksi Antara untuk menjalankan PKB dengan baik, untuk melibatkan Serikat Pekerja Antara dalam setiap keputusan ketenaga kerjaan di perusahaan. Yang lebih penting adalah DPR RI meminta kepada manajemen Perum LKBN Antara untuk menghentikan proses mutasi dan PHK karyawan, juga menghentikan proses mutasi dan PHK yang saat ini sedang berselisih di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Kami dari Serikat Pekerja Antara menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 9, pimpinan dan pejabat Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI dan jajarannya yang sudah datang ke Perum LKBN Antara untuk menindaklanjuti laporan kami terkait dengan PHK dan mutasi karyawan yang terjadi di Perum LKBN Antara.